Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini saya berada di Batik Rahma Karas, sebelah selatan Jalasem ya. Ini masuknya Kecamatan Panjur. Teman-teman juga ingin mengetahui batik-batik Jalasem, batik tulis ini benar-benar batik tulis. Masalah harga nanti akan saya cantumkan deskripsi saya. Saya tuh suka beli di sini karena di sini nih batiknya tuh berdasarkan pengalaman saya ini tidak luntur. Jadi walaupun dipakai sudah bertahun-tahun itu warnanya masih tetap bagus, pengalaman saya sendiri karena saya juga memakai batik-batik dari sini. Ini tiga negeri ya Mas? Iya. STHAN itu ya. Harganya berapa? Dua baris. Ini ya. Ini sama ini ya. Bawahnya? Teman-teman, jadi di sini nih yang STHAN ini ya, ini harganya di atas 1 juta. Kalau mau beli jadi ini juga bisa, sudah ada nih. Harga kain ditambah ongkos jahitannya. Ini bagus banget. Yang ini berapa Mas? Beda. Ya. Ini adalah pemilik batiknya teman-teman. Pemilik batiknya Pak Carik Darpo. Pembatiknya sudah pulang. Jam 4. Kapan-kapan sih lagi? Iya.
Ini kalau teman-teman mau tahu, ini bosnya Batik Rahma ini. Ini dulu murid saya loh itu. Sekarang jadi bos saya. Saya yang jadi penjual online-nya. Kerja sama. Kerja sama. Teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk vlog saya sore hari ini tentang Batik Rahma ya. Jadi jika teman-teman ingin memesan batik yang langsung, karena batik langsung itu ada juga yang mudah luntur, tapi ini benar-benar batik yang ditulis tangan loh teman-teman. Batik ini batik tulisan tangan semua, membuatnya satu ke satu, bukan batik cap. Harganya cukup murah, ini harganya di atas 200-an, sekitar 250. Yang ini berharga, harganya 300-an. Di bawahnya sama, 250. Ini sama juga, harga di atas 200 lah. Ya teman-teman, saya rasa cukup dulu vlog saya sore hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ganti Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.